ayah bernama Artemas Kamis almarhum. Kami atas nama keluarga mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kedatangan Bapak Ibu sedang jemaat perkabungan pada sore hari ini. Terutama kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus jemaat, Penatua Diakon dan juga Ibu Pendeta yang telah melayani ibadah perkabungan dari pada menunggu jenazah dari malam pertama dan juga pada sore hari. Riwayat hidup mendiang atau almarhum Kardinal Daru Kamis, tempat tanggal lahir Buntuy tanggal 19 September 1953. Anak pertama dari 9 bersaudara sebagai berikut. Anak yang pertama yaitu Kardinal Daru Kamis atau yang sering dipanggil dengan Bapak Yusi. Dan yang terakhir adalah adik kami yang paling bungsu yaitu Mencuare atau dipanggil dengan Bapak Pira. Pada tanggal 15 April tahun 1980 dengan saudara kami Maline Dawis Ujari, pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak, yaitu yang pertama anak almarhum adalah Yusi Aprilian menikah dengan Herianto. Thank you.
Dengan segala hormat, kami keluarga almarhum Kardinal Darung Kamis menyerahkan jenazah ini kepada Majelis Jemaat IKE Fasilitas Menteng untuk ibadah bersemayaman sampai pada pemakaman sesuai dengan peraturan Gereja Kalimantan Pakuhis. Ingin ku bersamamu, ku dekat padamu, ku dekat padamu di sepanjang biaraku. Ingin ku bersamamu. Akan kembali menjadi tanah, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang pohon kehidupan akan menghidupkan tubuh orang yang percaya untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus bersabda, akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Syukur bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita kemenangan dan pengharapan dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup yang dalam kasihnya, aku bahagia. Yang ketiga, Yesus perlindunganku. Yesus perlindunganku, mau mati bagiku. Padanya ku percaya, Yesus tetap teguh. Kita kepada almarhum yaitu Bapak Kardinal Darung Kamis yang telah mendahului kita. Ada 14 karangan bunga dari mandai tolan, sahabat, kerabat, anak, cucu, menantu. Baik, saya akan
terima kasih anak tercinta. Asal ngomong-ngomong ini dong, akan tak. Hete sih. Terapi, nah. Selanjutnya dari saudara tercinta, ini maksudnya mewakili saudara kandung ya. Saudara kandung dari almarhum. Thank you.